guys, assalamualaikum. Semoga kalian sehat selalu ya. Jadi di video yang kemarin itu saya buat video cara download green screen subscribe. Lalu sekarang di video ini saya mau buat tutorial cara memasang green screen subscribe di video YouTube. Jadi caranya mudah banget guys. Di sini aku memakai aplikasi CapCut. Buat kalian yang belum download aplikasi CapCut, bisa kalian download di Play Store. Jadi ikonnya yang seperti ini, mungkin kalian sudah pada tahu ya. Kita buka saja aplikasinya. Lalu kita klik New Project. Kita klik Video. Misalnya kalian mau masang tombol subscribe ini di menit keberapa, tinggal di sini kalian klik overlay yang ini nih ikonnya, lalu klik add overlay, lalu di sini kalian tambahkan animasi green screen ini. Lalu setelah ini kalian di sini cari yang namanya chroma key atau kunci chroma. Jadi yang ikonnya seperti ini ya. Chroma key, kita klik. Lalu di tengah ini kita tarik sampai ke pojok kanan bawah ini. Ya, seperti ini ya. Lalu di bawah ada menu intensitas, kalian klik. Di sini kalian klik sampai 100%. Lalu klik checklist. Lalu kita coba play. Jadi kalau misalnya tombol subscribe-nya kebesaran, di sini kalian klik dulu yang di bawah ini, area hijau ini. Lalu kalian bisa perkecil tombol subscribe-nya. Misalnya kalian mau pindah-pindah, mau di sini atau di sini atau di sini, terserah kalian ya. Misalnya kebesaran bisa kalian perkecil seperti ini. Setelah ini kalian tinggal save aja, tinggal klik tombol yang ada di pojok kanan atas ini, tinggal kalian ekspor. Jadi setelah selesai mengekspor, kita klik down, lalu kita lihat ke galeri ya guys. Kita lihat file yang barusan kita edit. Oke guys, caranya sangat mudah bukan? Buat kalian yang belum tahu, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng untuk notifikasi video selanjutnya. Thanks for watching and bye-bye.